dia ampuni dosa kita, bilurnya kesembuhan kita, dan dialah sumber damai. El-Masih qam, bilhaqiqati qam. لما قام وانتصر فأنار الطريق وأزال الظلام. Dia hancurkan mahkota kematian saat dia bangkitkan dan taklukan. Dia terangi jalan dan hapus قام. كريستوس لابن كي سنبوت لابن كي. لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام. جيكا salibmu mengakhiri kisah cintamu. Aku sekarang tak mungkin hidup bersukai terus laban ki. El-Masih qam, bilhaqiqati qam. Kristus laban ki. في الجلجوثة وشمس الرجاء لاحت والرب المسيح قام. Bagaimana aku bisa bersedih di Golgota? Matahari pengharapan muncul, Kristus Allah telah bangkit. Kristus Anesti, Elitus Anesti. Kristus Anesti, Selhaku Matis Anesti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan memberkati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya dan dari segala abad hingga segala abad, amin. Layakkan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Bapa dari Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, karena Dia telah menanggi, menolong, menjaga dan menerima kita kepadanya, mendukung dan membawa kita ke dalam saat ini,
Mari kita juga mohon kepadanya Allah dan Tuhan kita Pantokrator untuk menjaga kita dalam damai pada hari suci ini dan semua hari-hari hidup kita. Ya junjungan agung Tuhan dan Allah Sang Pencipta segala sesuatu, Bapa dari Tuhan, Allah dan Juruselamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu dan dalam segala sesuatu. Karena engkau telah menanggi, menolong, membimbing dan menerima kami padamu sendiri, membantu dan mendukung kami, dan membawa kami hingga saat ini. Karena itu kami meminta dan memohon kebaikanmu, wahai yang mengasihi manusia, tolonglah kami untuk menyelesaikan hari suci ini, dan semua hari-hari kehidupan kami dalam damai dengan rasa takut kepadamu. Semua iri, semua pencobaan, semua pekerjaan setan, nasihat orang fasik dan musuh yang bangkit melawan kami, baik yang tersembunyi dan nyata, supaya enya dari kami, dan dari semua umatmu, dan dari gereja ini, dari sini, dari tempat sucimu, tapi hal-hal yang baik dan menguntungkan yang diberikan kepada kami. Untuk itu berikanlah kepada kami kuasa untuk menginjak ular dan kelajen king dan atas semua kekuatan musuh dan janganlah membawa kami dalam pencubaan tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Melalui anugerah belas kasihan dan demi kasih putramu yang tunggal kepada manusia, Tuhan kami, Allah dan Juruselamat Yesus Kristus, melalui nia kemuliaan, hormat kuasa dan sembah sujud hanya layak bagimu, bersama dengan dia dan Roh Kudus, Sang memberi hidup yang sehak kekat denganmu sekarang dan selamanya dari segala abad hingga segala abad. Amin. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperangkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah, ya Allah, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion, menurut kerelaan hatimu bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya.
Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Alleluia. Layakkan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya dan dari segala abad hingga segala abad. Amin. Halo, apa kabar? Selamat malam. Halo, apa kabar? How are you, everyone? Good evening. How are you, everyone? I'm so happy to be with you today. Ya, apa kabar semuanya? Saya sangat senang bisa bersama-sama dengan saudara semua. And I hope that everything is okay. Dan saya harap semuanya baik-baik saja. I want to know if you still remember the chapter 4 or you forget. Saudari Kristen ingin bertanya apakah kita semua masih ingat 1 Korintus pasal 4 ataukah kita sudah lupa? Do you remember any verse or any idea or any word from chapter 4? You can please open your mic and speak. Ya, kalau ada yang okay, sama-sama Pak Sony. Kalau ada yang ingat ayat-ayat yang tercatat di pasal 4, 1 Korintus 4, silakan. Atau pesan-pesan yang disampaikan di 1 Korintus 4, silakan buka mic-nya langsung bicara. You know, I don't like it to be a lecture. We want to talk together. So feel free, we are one family, we would like to talk together. Ya, saudari Christine tidak senang, tidak suka ya kalau kita merasa ini seperti satu mata kuliah atau kelas pengajaran. Kita dia lebih senang kalau kita boleh berbagi dan kita anggap ini sebagai diskusi bersama. Oke. Ada yang mau silakan langsung jawab atau teks boleh. Yeah, is it okay to read from the Bible? Yeah. Well, I want to remind you that we only took from this chapter 5 verses, and we stop about at verse 5, and it was very remarkable verse. Yeah, saudari Kristen mengingatkan bahwa kita sebenarnya hanya berhenti sampai di ayat kelima saja. Okay. Someone said that he didn't remember our last meeting. Okay. Tidak apa-apa. It's okay. Lupa. Nah, jadi kita belajar baru sampai ayat kelima dan itu sebetulnya sangat-sangat bagus. Okay. Let me. Tuhan adalah hakim. Hakim kita satu-satunya. He is the only judge. Yeah. And yeah. Kita harus merendahkan diri. And we need to humble ourselves. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Let's talk quickly about the first 5 verses. Mm-hmm. Ya, yeah, mari kita ulas sekali lagi ya 5 ayat pertama. We already speak about chapter 3. It was like some said I am with Paul, others said I am with Apollos, and it was like
two parties yani fighting together. Ya, kita sudah bicara di pasal ketiga di mana sebagian golongan Paulus, golongan Apolos seperti dua grup yang sedang berkelahi seperti yang digambar ya. And of course Saint Paul was very sad about this and he tried to solve this problem by telling them okay, you can. Dan tentu Rasul Paulus sangat sedih mendengar hal ini dan dia berusaha untuk menyampaikan kepada mereka. Saint Paul told them, "Are you not carnal? Who then is Paul and who is Apollos? But ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one." Ya, jadi dia berkata, "Tidakkah kamu hidup dalam kedagingan ya, keduniawian? Siapakah Apollos itu dan siapakah Paulus itu? Mereka adalah pelayan yang Tuhan percayakan kepada mereka." I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Jadi Santo Paulus yang menanam, Apollos yang menyiram, tapi Allah sendirilah yang memberi pertumbuhan. In chapter 4 di pasal keempat there is a problem and the Saint Paul tried to solve this problem. What is this problem? Di pasal keempat ada satu masalah dan Rasul Paulus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah masalah tersebut? The people are very arrogant. They think in their ego. They have high ego. Orang-orang saat itu mereka sangat sombong dan yang mereka pentingkan itu adalah keakuannya dirinya mereka sendiri. They are very happy with their talents and they think that this is because of that they are very good, not because of God. Mereka sangat senang dengan talenta mereka atau karunia-karunia mereka dan oleh sebab itu mereka merasa mereka itu menjadi baik bukan karena Tuhan. So Saint Paul started to talk in this chapter about this. Kemudian Santo Paulus berusaha berbicara mengenai hal ini di pasal ini. This chapter is divided into these parts. Pasal ini, pasal 4, dibagi seperti yang ada di layar ya, ada 5 bagian. We talked already about from verse 1 till 5, honesty in service. Kita sudah berbicara mengenai ayat 1 sampai 5, itu berbicara tentang kejujuran dalam pelayanan. Saint Paul here told them that you should be honest and I don't care about your opinion. You see me, your vision to me that you, or you see me as if I am not honest. No, I am honest person. Yeah. Dan dia berkata, engkau harus jujur dan Rasul Paulus tidak peduli dengan pendapat mereka. Mereka berpikir bahwa Rasul Paulus tidak jujur, tapi tidak sebenarnya dia jujur. And I don't care about people's judgment, but God's judgment. Dan Rasul Paulus tidak peduli dengan pengadilan yang penghakiman yang dilakukan oleh manusia. Yang dia peduli adalah penghakiman yang di lakukan oleh Allah. And he told them a very important thing, which is verse 5, therefore judge nothing before the time. Ya, dia katakan di ayat verse 4, ayat 5. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Hal yang sangat penting yang dia sampaikan. And the last time we said that this is very very important verse we need to put it in our mind and our heart. Yeah, dikatakan ini adalah hal yang sangat penting dan kita perlu taruh di dalam hati kita dan pikiran kita. And the devil is fighting the Christian always all the time with the sin of judging others.
Dan iblis itu berusaha menyerang orang Kristen dengan sifat menghakimi orang lain. So we need all the time to be very, very watchful, not to let the devil fight us with this sin. And if we fail in judgment, we need to stand quickly. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen harus setiap saat itu berjaga-jaga, jangan sampai iblis menyerang kita dengan perbuatan ini ya, penghakiman terhadap orang lain ini. Dan kalau kita jatuh dalam menghakimi orang lain, kita harus segera bangkit, maksudnya minta ampun. And we said that the person who is judging others, it means that he see himself yani better than others. He is arrogant. Dan dia melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain. Jadi dia itu adalah sombong. Ibu Grace, hello? we don't hear you. Did you hear me now? Now yes. Do you want me to repeat once again or what? Okay, now yes. Okay, continue. And the saints live all their life only struggling in how to be very humble before God. Dan juga para orang kudus, mereka menghabiskan waktunya itu berjuang untuk bagaimana menjadi rendah hati di hadapan Allah. And never to judge others. Dan tidak pernah ingin menghakimi orang lain. I want to tell you again this verse is very important. So I will tell you another story about this verse. Ya, ayat ini sangatlah penting. Oleh sebab itu, Saudara Kristen ingin menceritakan sebuah cerita terkait dengan ayat ini. Yeah, one of the monk, he is Saint Macarius the Great. Salah satu seorang biarawan yaitu Santo Makarius yang agung. This story happened at his time. Ya, yeah, kisah ini terjadi pada masanya Santo Makarius itu ya. Yani some monks saw one of the monks yani saw him have a woman inside his cell. Beberapa biarawan lainnya melihat seorang wanita di dalam biara dari Santo Makarius ini. So they became very angry and furious and judge him and say, how this monk have the woman in his cell? He is committing the adultery. He is bad one. Kemudian para biarawan yang melihat itu, mereka sangat marah dan sangat emosi. Bagaimana mungkin ada seorang wanita di dalam ruangan sel dari Santo Makarius itu, dia sedang melakukan perzinahan. We should run very quickly to our great father who is the leader at that time and tell him what this monk is doing. Ya, kita harus segera berlari ke pemimpin biara, pemimpinnya saat itu, untuk menyampaikan apa yang sedang biarawan ini lakukan, Santo Makarius. You mean this is Santo Makarius? Saint Makarius, yes. Okay. So they told him, come quickly. We want to show you something that one of the monk has a woman in his cell. Yeah. Mereka terus berkata, ayo datang segera. Salah satu dari seorang biara ini terdapat wanita di dalam ruangan selnya, ruangan dari para biara disebut selnya di sana. So Saint Macarius came with them
And on his way, he started to make a noise and a loud voice to tell the monk that I am coming. Take care. I will come to your cell. Biarawan itu kita nggak tahu namanya. Kemudian Santo Makarius ini datang dan ketika dalam perjalanan dia membuat banyak suara untuk menyampaikan pesan bahwa bersiap-siap, berhati-hati, saya ini sedang datang menuju ke sel kamu. So when the monk in the cell or in his room heard the voice of Santo Makarius, he put the woman under he hide the woman under a big pot or you know something like vessel, a big vessel. Begitu biarawan yang tadi terdapat wanita di dalam selnya mendengar suara Santo Makarius datang, ada suara yang berisik itu, dia buru-buru memasukkan wanita ini ke dalam satu kayak bejana yang besar seperti itu. And then the monk opened the door for Saint Macarius, and Saint Macarius entered the room, and he of course he know that the woman inside under the vessel. So he do what? He sit on this big vessel, so as no one can let him stand. Karena Santo Makarius tahu bahwa wanita itu disembunyikan di dalam bejana yang besar itu, kemudian dia duduk di atas bejana itu supaya tidak ada orang yang bisa membuat wanita itu who stand. He let Santo Makarius sit on the vessel so as to cover the woman, yani, so as not to let other tell him to stand up, Yan. Jadi memang Santo Makarius duduk di atas bejana itu tutupnya supaya tidak ada orang biarawan yang lain untuk menyuruh wanita ini bisa keluar dari bejana itu supaya dia menutupi wanita ini. Then the other monks come after Santo Makarius to the cell to search for the woman. Kemudian Santo Makarius menyuruh para biarawan itu suruh cari wanitanya di mana. They searched everywhere and they didn't find the woman. Kemudian para biarawan itu mencari kemana-mana, terus mereka tidak menemukan wanita yang dimaksud. Yes, and of course, they embarrassed to tell Santo Makarius to stand up because he is the leader. Yani, he can't say, please stand up, I want to search under you. Yani, they are very embarrassed to say this. Dan para biarawan yang tadi memanggil Santo Makarius datang, tentu mereka merasa sungkan ya, tidak pantas untuk menyuruh Santo Makarius sebagai pemimpin biara saat itu untuk berdiri dari tempatnya dan mencari orang di bawah situ. Jadi mereka segan untuk mengatakan hal itu terhadap Santo Makarius. Then Santo Makarius send them all out to their cells, tell them khalas, enough, thank you, go back to your cells. Kemudian Santo Makarius suruh para biarawan yang tadi memanggil dia, sekarang sudah cukup, selesai semua, silakan balik ke masing-masing tempatnya. And before he go out of the monk cell, he told them, judge yourself before other judging you. Kemudian dia berkata kepada para biarawan yang tadi memanggil dia, sebelum mereka kembali ke sel mereka, dia berkata, hakimilah dirimu sebelum kau menghakimi orang lain. And they repent, of course. Dan bertobat juga tentu. And on his way, when he go back from the monk cell, he heard the voice of God. Santo Makarius heard the voice of God saying, bless you, Santo Makarius, because you became like the Lord. You don't judge other like the Lord. Kemudian sebelum dia kembali ke ruangan selnya, dia mendengar Santo Makarius mendengar suara dari
Tuhan dia berkata, diberkatilah engkau Makarios karena engkau menjadi seperti Kristus, tidak menghakimi orang lain seperti itu. Dia menutupi bukan menghakimi orang lain. So when we are not judging others as if we are like the image of God. Ya, jadi kalau kita tidak menghakimi orang lain, kita itu seperti menjadi gambaran dari Allah itu sendiri. Because God is covering our sins, like when we pray in the introduction of the prayer, you covered us. Ya, karena Allah itu menutup dosa-dosa kita, seperti doa di pembukaan, engkau sudah menaungi aku, maksudnya menaungi menutupi dosa. So we need to persevere in this verse and to ask from God, tell him, please, don't let me judge others until the last day of my life. Dan jadi kita perlu berusaha sungguh-sungguh ya mengenai ayat ini, berdoa untuk meminta supaya kita tidak menghakimi orang lain sampai akhir hidup kita. Okay, from verse... From verse 6 until 7? Sekarang dari ayat 6 sampai ke 7. Can we read please 6 and 7? Can anybody read please 6 and 7? Ya, boleh ada Bapak Ibu silakan baca ayat 6 sampai 7, silakan. Volunteer. Boleh. Ya, silakan Pak. Bahasa Indonesia apa bahasa? Bahasa Indonesia. Baik. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri, dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, sudah Pak. Makasih Pak. Okay. Yes, thank you. Here, St. Paul want to tell them what? That every knowledge or talent in man is a divine gift. And it's something from God. It's not from you. Di sini apa yang Santo Paulus ingin sampaikan, dia mau menyatakan bahwa setiap talenta, setiap pengetahuan dan iman yang kita miliki itu semuanya bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi itu adalah pemberian dari Allah. Because the people here in Corinthians, they are very, very proud of their talents. Yeah, sebab orang-orang di Korintus saat itu mereka sangat bangga dengan talenta mereka. Okay, and you, I want to yani ask you a question. Do you feel proud with your talent in an arrogant way? Sekarang. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri ya, apakah engkau merasa bangga atau sombong dengan talenta yang kita miliki dengan cara yang membanggakan diri? By the way, every one of us, God give each one of us a talent. Singing, translating, what? Playing music, maybe... talking well, anything, but do yeah. Do I feel that this is from me? Do I am proud of this? Perlu kita ketahui bahwa setiap dari kita, setiap masing-masing kita ini memiliki talenta dari Tuhan ya. Apakah mungkin kita bisa bernyanyi, dapat menerjemahkan, bermain musik, atau berbicara dengan baik? Apakah kita merasa bangga dengan hal ini dan jadi sombong? Do you thank God for this talent?
or you feel it is a right to have it. Apakah kita mengucap syukur kepada Allah untuk talenta yang kita miliki ini, atau kita merasa ini adalah hak kita memperoleh hal ini? Ini merupakan hak. We need to thank God for every talent or ability we have. Kita perlu bersyukur pada Allah untuk setiap talenta atau kemampuan yang kita miliki. And not only this, but also to use it in the glory of God. In serving God, I mean. Bukan hanya bersyukur, tapi juga kita perlu menggunakannya demi kemuliaan Allah dalam melayani Dia. Because if God give us anything, we should use it in glorifying God. This is the aim of the talent. Jadi kalau Allah memberikan kita sesuatu, kita harus menggunakannya untuk kemuliaan bagi Allah. Karena itu adalah tujuan talenta tersebut. Okay, from verse 8 to 13, can anybody read please in Bahasa? Ya, ayat 8, boleh ada yang sampai 13, boleh silakan membaca. Silakan Bapak Ibu. Yes, oke, okay. Saya baca ya. 1 Korintus 4:8-13. Yeah. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Terima kasih, Bu. Here the Apostle Paul tell them that you were satisfied with the blessings and spiritual knowledge you received. Di sini sampai di ayat ini Rasul Paulus sedang berkata kepada orang Korintus, mereka itu menjadi sangat puas dengan pengetahuan dan juga talenta yang mereka miliki. But now you don't need more. And you thought that you had reached the highest level of spiritual grace. Dan sekarang kamu sudah tidak memerlukan lagi, sebab mereka merasa bahwa mereka sudah mencapai tingkat kerohanian yang sangat tertinggi. He told them, you know, you feel that you became perfect on your own without help from us. Seolah-olah mereka merasa sudah sempurna dengan diri dari diri mereka sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau dari Rasul Paulus, maksudnya seperti itu. And in a sarcasm way, he told them, "I wish your illusion was real to share the glory and blessings with you." Ya, jadi dengan bahasa yang disampaikan ini sebetulnya bahasa sarkasme ya. Karena mereka memiliki ilusi untuk kemuliaan yang mereka miliki saat itu. And also in the same sarcasm, he tell them, "What a great difference between you and us. You are at the highest level of happiness, and we are at the lowest level of misery." Ya, jadi dengan cara yang sarkasme yang dia sampaikan di sini adalah
dia akan menyampaikan bahwa kamu sekarang mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi, dan seolah-olah kita itu, maksudnya Rasul Paulus itu memperoleh tingkat apa ya, kesukaran yang sangat rendah dan hina gitu, seperti itu. He says, "You consider us unworthy to teach you, and you have become wise with all teachings, as if you have gained wisdom through your union with Christ." Ya, jadi dia ingin menyampaikan bahwa seolah-olah Rasul Paulus itu sudah tidak layak mengajar mereka, karena mereka sudah cukup bijaksana, sudah cukup pandai, karena mereka sudah bersatu dengan Kristus. Jadi tidak membutuhkan Rasul Paulus lagi. But we, because of our zeal in serving Christ, consider us ignorant. Say it again, Christine, yeah. Sorry. Consider, because our zeal in serving God or Christ, consider us as ignorant. Karena semangat kita yang menyala-nyala melayani Allah, itu membuat kita menjadinya, seperti tak kabur gitu. Forget about these people. Let us talk about ourselves. Mari kita lupakan sementara mengenai orang-orang Korintus ini. Mari kita berbicara tentang diri kita sendiri sekarang. Those people was arrogant. They feel that they don't need any knowledge. They don't need anyone to teach them because of they are proud of themselves. Ya, orang-orang di Korintus itu mereka sangat sombong. Mereka merasa tidak perlu seseorang mengajari mereka lagi. Mereka sudah mendapatkan semua pengetahuan. And do you feel the same? Do you feel that you have a great knowledge, and you depend only on your knowledge, and you talk to yourself saying, "No, khalas, enough. I don't need anyone to teach me. I have knowledge more than anyone." Sekarang apakah kita juga merasakan yang hal yang sama, bahwa kita itu sebetulnya tidak merasa memerlukan seseorang untuk mengajari kita, karena kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan kita tidak perlu lagi orang lain untuk mengajar kita, cukup. If you feel this, take care, because it's a big problem. Kalau kita punya perasaan seperti ini atau merasakan hal ini, perlu berhati-hati, karena ini adalah sebuah masalah. Because any great saint, until the last day of his life is sitting under the leg of his teacher, has teacher and sit under his leg, to learn from him. Yeah, kita perlu berhati-hati, karena setiap seorang kudus yang sangat besar, santo-santa yang besar, mereka itu sampai di akhir hidupnya, mereka itu mencari kebenaran, atau istilahnya duduk di bawah kaki pengajarnya. You know, there was a problem in Revelation, chapter 3, verse 18. Tahukah kita bahwa ada sebuah masalah di Wahyu, pasal 3, ayat 18? The first two, chapter 2 and chapter 3 is for bishops, and each bishop has a problem. For seven churches, and each church has a bishop, and each church has a problem. Ya, pasal 2 dan ketiga itu berbicara untuk tujuh gereja, dan setiap gereja itu kan memiliki uskup pemimpinnya. Dan setiap gereja masing-masing memiliki masalah. So the bishop of this church, the church of Laodiceans, was arrogant. Dan pemimpin atau uskup dari gereja Laodikia ini, dia sangat sombong. He said what in Revelation 3:18? He said, "I counsel you to." He said that God said what to him? "I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eye with eye salve, that you may see." Di sini Tuhan berbicara kepada
gereja Laodikia atau pemimpin dari gereja ini ya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. What's the meaning of this? As if God tell him, if you think yourself that you have eye and you see, no, you are blind. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan di sini? Dia ingin berkata, kalau kita pikir kita punya mata dan kita dapat melihat, namun sebenarnya kita itu buta. If you think of yourself that you have knowledge, no, you are ignorant. Kalau kita merasa bahwa kita itu memiliki pengetahuan, padahal sebenarnya kita itu tidak. You are naked because you left your grace. Kita itu sebetulnya telanjang karena kita kehilangan anugerah itu. So my advice, God is saying this to him. My advice is to buy from me gold, which is the spiritual true life. Jadi Tuhan berkata kepada dia, nasihatku adalah engkau membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. And to buy from me white garments, which refer to the purity. Dan juga membeli daripadaku pakaian putih yang artinya berbicara tentang kemurnian. And anoint your eyes with eye salves, which means listen to the voice of the Holy Spirit to see. Dan juga minyaki mata, gunakan minyak untuk melumas matamu. Artinya meminta Roh Kudus untuk membuka mata kita supaya dapat melihat. Remember that the Pharisees also was having the same problem. If you remember in the story of the blind man. Kita lihat, kita ingat juga bahwa kisah orang Farisi itu juga memiliki masalah yang sama seperti ini ketika mereka bertemu dengan orang yang lahir buta. If you remember what God tell them. Just a moment, I want to read for you. John 9, yes. Ya, kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, itu terdapat di Yohanes 9. John 9:40. Ayat yang ke-40. Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him, are we blind also? Dan di situ dikatakan ayatnya, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say, we see, therefore your sin remains. Itulah sebabnya dia berkata, Yesus menjawab, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. So if we say in an arrogant way, I know, I don't need knowledge, I don't need God, I don't need anyone to teach me, so we are still blind. Ya, kalau kita berkata dengan cara yang sombong, saya tahu, saya tidak perlu pengetahuan dan saya tidak perlu seseorang untuk mengajarkan saya, pada saat itu sebenarnya kita sedang buta. We need to revise ourselves. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. We need to learn to be student until the last day of our life. Kita perlu belajar untuk menjadi seorang murid sampai akhir hayat hidup kita. Ayat 14 to 16, he's speaking about the spiritual fatherhood. Dan kemudian kita lihat di ayat 14 sampai 16 ini berbicara tentang bapak rohani ya. Please can anybody read it? Anyone else? Ya, boleh yang lain sekarang bantu baca. Silakan. Feel free to read please. Ya, silakan baca, silakan. Ada yang mau
sukarela membaca? Ya saya Bu Chris. Silakan. Ulusi. Hal ini ayat 14 sampai 16. Mm-hmm, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Terima kasih, Bu. Here he is saying what? He is saying to them, I don't mean in this way of writing to embarrass you. Ya, jadi di sini Rasul Paulus berusaha menyampaikan apa? Dia berusaha menyampaikan bahwa apa yang dituliskan sebelumnya tadi di atas, itu bukan untuk memalukan orang-orang di Korintus. I speak to you as a loving father. Namun dia berbicara demikian sebagai seorang bapa yang mengasihi. So I warn you that you may return to the right path. Jadi dia mengingatkan mereka supaya mereka itu kembali di jalur yang benar. So I ask you because I'm your spiritual father and you are confident in my love for you and my desire to benefit you. Dan karena orang-orang Korintus itu yakin akan ke pembapaan rohani dari Santo Paulus dan sehingga dia ingin mengajar mereka sebagai seorang pengajar bagi mereka dan mereka juga yakin dalam pengajarannya dia. To follow my path and the approach my approach in offering my life to serve Christ. Dan mengikuti teladan dia, jejak dia, bagaimana dia mempersembahkan dirinya untuk mengikuti Yesus Kristus. This part to show us St. Paul's fatherhood. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang pembapaan secara rohani dari Santo Paulus. He is really very nice in talking with the people who are serving them. Dia sangat baik berbicara dengan mereka yang sedang melayani dia. And we also we need to be very nice when we talk to others or with our children. Dan kita pun perlu menjadi baik ya atau baik ketika kita berbicara kepada orang lain atau juga kepada anak-anak kita. Also the idea of fatherhood is very important in the church. Demikian juga ide atau pemahaman tentang kebapaan secara rohani maksudnya itu sangat penting di dalam gereja. For each person should have his own father to follow him and to ask him spiritual father of course not any person ya. Ya, setiap dari kita perlu memiliki seorang bapa rohani di dalam gereja untuk mengikuti jejak langkahnya ya, bukan yang lain. Because the church teaches us that those without a guide fall like the leaves of the tree. Ya, mereka yang dikatakan mereka yang tidak memiliki bimbingan dalam hidup mereka, mereka itu seperti daun di pohon. When you go to confess your sin, don't say, I know what Abuna will tell me. I know everything. Don't say this because the Holy Spirit who is talking on Abuna's tongue will guide you, will tell you what to do and what not to do. Ya, jadi kalau kita pergi mengaku dosa kita pada seorang Pak Rohani atau Abuna dan berkata, oh saya tahu apa yang Abuna akan katakan. Jangan berkata demikian, karena Roh Kudus yang sedang berkata-kata melalui lidah Abuna itu akan membimbing kita. Remember again, humble yourself, be humble. Ingat sekali lagi, rendahkan diri kita dan jadilah rendah hati. The problem of all humans is the pride. It's the problem from the very beginning. It's the first sin until now. Masalah dari semua manusia itu adalah kesombongan. Ini masalah dari manusia sejak permulaannya ya.
sampai sekarang. The last part, a call to return to righteousness. Bagian yang terakhir, ini adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada kebenaran. Can anybody read, please? Ya, silakan, boleh bantu baca. Pak Joyce, can you read? Pak Joyce, boleh silakan bantu baca. Yang lain boleh. Pak Joyce, apa kabar? No, maybe no answer. Not anyone can read? Yang lain David. Boleh. Pak Daniel. All the names. You mention all the names. Ya, silakan. Bagi yang mau baca, silakan buka mic-nya langsung baca. Ayat 17 sampai 21. No one is reading? Ya, saya lagi deh, Bu. Ayo, silakan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Kasih. Here what is happening? Some arrogant people, false teachers, claimed that Paul was weak and didn't dare to come to Corinth. Ya, di sini yang sedang terjadi adalah beberapa orang dari gereja di Korintus itu mengatakan bahwa Rasul Paulus itu sangatlah lemah dan dia tidak apa namanya berani datang. And he sent only his disciple Timothy to confirm his teachings. Dan dia hanya mengirimkan muridnya yang bernama Timotius untuk meneguhkan pengajarannya. But Saint Paul is very strong. He didn't care about what is saying, what people saying. Namun sebenarnya Rasul Paulus itu sangatlah kuat. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. And in verse 19, he told them that I will come to you very soon and I show you the incompatibility of their action with their words. Ya, dikatakan di ayat 19, dia akan segera datang dan untuk menunjukkan ketidakseimbangan apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka perbuat. As Christ gave power to the apostles that appeared through miracles and their ability to attract the people to Christ, but as for the arrogant false teacher, they don't have the power. Sebagaimana Kristus itu memberikan mereka memilih para rasulnya dan memberikan mereka kemampuan dan menunjukkan kuasa melalui mujizat-mujizatnya, namun bagi orang-orang yang sombong mereka tidak memiliki kuasa tersebut. And he told them in verse 24, the kingdom of God is not in word but in power. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 20, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. It means what? It means that the true Christian person is not by claiming that he is good or he is not loving God by only tongue but by changing his heart. Jadi ini artinya apa? Artinya seseorang Kristen yang sesungguhnya bukan mengatakan dia adalah Kristen sesungguhnya hanya dengan
klaim-klaim mereka, tetapi harus dengan perubahan dari hati dan hatinya mereka. And let me ask you a question. Do you love God by word only or by action and deeds? Ya, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita atau engkau mengasihi Allah dengan perkataan saja atau melalui perbuatan dan tindakan? Because we can't love God only by tongue, but by changing our heart, by changing our path, our life for the sake of God. Ya, karena kita tidak bisa mengasihi Allah hanya dengan lidah kata-kata saja, tetapi dengan perubahan dari hati, merubah jalan kita dan juga hidup kita untuk bersama-sama dengan Dia. And this gives meaning to what God said to us in Matthew 7:21-23. You can get it please and read it. Wait, Matthew 7:21-23. Oke. Okay. Ya, ini adalah apa artinya dari Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. So there is two important points in this chapter. Take care, jadi don't judge other. Yeah. Jadi ada dua penting dalam pasal ini. Yang pertama, berhati-hatilah jangan menghakimi orang lain. And the be humble. Dan yang kedua, rendah hatilah. Let me tell you the last thing about Saint Pachomius. Yeah. Saint Pachomius the Great. Oke, okay. Kita akan mendengarkan kisah dari Santo Pachomius yang besar. On one occasion, there was a monk asked Saint Pachomius the Great. He asked him a question or a favor. Satu hari ada satu orang biara yang datang kepada Santo Pachomius untuk menanyakan sebuah pertanyaan. You know that the great saint like Saint Pachomius, Saint Arsenius, God gave them like visions and dreams and show them something to teach their students, their monks, students, the small monks. Ya, tahukah kita bahwa santo-santo yang besar seperti Santo Pachomius, Arsenius, mereka itu biasanya Tuhan berikan mereka penglihatan, mimpi-mimpi, dan mereka meminta supaya ini dapat untuk diajarkan kepada mereka. He told them, please tell us about one of the vision that you see, so that we can benefit from it. Terus biarawan ini berkata, tolong sampaikan, ceritakan kepada kita satu saja dari penglihatan yang kau lihat, supaya kita bisa dapat manfaat dari penglihatan tersebut. So the saint answered with very strange answer. Kemudian jawaban dari Santo Pachomius ini adalah jawaban yang sangat aneh. He said, "Who is like me is a sinner. He doesn't not give any vision." Siapapun yang seperti saya adalah seorang berdosa. Dia tidak akan memberikan penglihatan. But if you want to see a splendid sight that will benefit you with the truth, then I will guide you to it. Tapi jika engkau menginginkan penglihatan yang begitu baik supaya engkau mendapatkan manfaat dengan kebenaran, aku akan membimbingmu ke hal tersebut. If you see a humble person with a pure heart, then this is greater than all other visions. Ya, jadi kalau engkau melihat seseorang yang rendah hati dengan hati yang murni, hal ini jauh lebih besar daripada penglihatan-penglihatan. Because through this humble man,
or humble yani person, you see the invisible God. Karena melalui seorang yang rendah hati seperti ini, engkau dapat melihat Allah yang tak terlihat itu. So don't ask about something better than this view. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang lebih baik dari penglihatan yang model seperti ini. He says, of course, yani if you he say if you yani see a humble person, you can see the image of God in him. Ya, jadi yang dimaksud adalah ketika kita ini melihat seseorang yang rendah hati, kita melihat gambaran Allah itu ada di dalam dia. And by the way, I want to tell you something, that no one can take any virtue from God by only listening to sermons or by reading books, but by asking the guidance of the Holy Spirit. Seseorang tidak hanya tidak bisa mengambil nilai-nilai manfaat ya, kebajikan dari firman Allah hanya dengan mendengarkan dan membaca Alkitab, namun dari bimbingan Roh Kudus. The church is teaching us that we should have grace and the perseverance together. Is asking from God to help us and to persevere, to try, to repent, to talk with yourself. Okay, so can you get the virtue from God? Ya, jadi gereja itu mengajarkan kepada kita, kita bisa mendapatkan anugerah, kita perlu memiliki anugerah, tapi juga ketahanan untuk berusaha, untuk bertobat, untuk menilai diri kita sendiri, berbicara dengan diri kita sendiri. Sorry, at the end, what did you say? To talk and then to? I forgot. I mean, yani if any person want a virtue from God, the church teach us we have grace and perseverance and yes, it's clear together. So we take it. So we ask God to help us and to persevere, to repent, to pray. Yes. Jadi ya, sekali lagi kita perlu anugerah dan juga ketekunan atau ketekunan untuk berusaha, dan kita meminta Allah untuk kita itu dapat melakukannya, mencoba, bertobat, dan bertahan untuk melakukan hal ini. May God give us a pure, humble heart. Kiranya Allah memberikan hati yang murni dan rendah hati di dalam hati kita. Thank you very much. Terima kasih banyak. Can anybody please pray for us to have a pure, humble heart without judging others? Can we pray together and some of you or one or two of you pray for us, please? Bolehkah kita ada salah satu atau dua orang dari kita ini berdoa untuk memiliki sebuah hati yang rendah hati dan juga murni buat kita semua? Boleh satu orang atau dua orang untuk berdoa. Silakan. Ada yang mau tutup dalam doa, bantu. Please feel free to open your mic and to pray. Open your heart to God. Close your eyes. Don't see anybody here. Just to close your eyes and open your heart to God and pray. Ya, silakan buka hati kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Silakan ucapkan, silakan buka. Ada yang mau berdoa langsung? Can I, Christine, please? Yes, sure. Yes, Sally. Yeah, okay. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, one God, amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amen. Our dear Lord, we thank you for everything, concerning everything, and in everything. Bapa
Tuhan kami, kami bersyukur untuk segala sesuatu dalam segala sesuatu dan mengenai segala sesuatu. Thank you for the chance of offering us your holy words to feed our weak spirits. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat menguatkan kerohanian kami yang lemah. Well, thank you for the chance that you are telling us every day that you know that we are weak and you accept us the way we are. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami mendengar bahwa kau mengatakan kami lemah, kami memerlukan pertolonganmu. Our dear Lord, we are so grateful because we are having a great Father who is loving and who is paying attention to us in each and every moment. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Bapa yang baik yang selalu memperhatikan kami dalam setiap waktu dan setiap saat. We thank you for the chance of reminding us that we are very weak and we don't have humble hearts so far. Terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa kami sangat lemah dan kami sampai sejauh ini belum memiliki hati yang rendah hati. Please God, fill us with your grace to learn and to understand how a humble heart should be. Ya Tuhan, kiranya berkalah pengertian bagi kami dan penuhilah kami dengan anugerah agar kami dapat mengerti bagaimana seharusnya memiliki hati yang rendah hati. Teach our weak souls what is meant by covering the sins of other and learning this from you. Ajari jiwa kami yang lemah ini untuk memahami bagaimana menutupi dosa atau kesalahan orang lain. Give us grace to accept the guidance of our spiritual Father in everything and that we need guidance in. Dan berikan kami anugerah supaya kami dapat menerima bimbingan dari Bapa Rohani kami dalam perlu kami dibimbing. And please remind us to start our days by saying, Lord, what do you want us to do to be learning in each and every moment? Dan biarlah bantu kami untuk memulai hari kami dengan berkata kepadamu, Tuhan, apa yang harus kami lakukan pada setiap waktu dan saat. With the intercession of Saint Mary and all the saints, please hear us when we pray, Our Father who art in heaven. Dengan syafaat dari Bunda Maria dan para orang kudus, dengarlah doa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Bu Grace. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan Kati, selamat malam. Thank you, Bu Grace. Thank you. Ya, selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Good night. Good night.